Yang kami hormati, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dudi Sudrajat Abdurrahim MT. Yang kami hormati, Ketua ICMI Orwil Provinsi Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib. Yang kami hormati, Ketua PWIBMI Provinsi Jawa Barat, Ibu Dia Susilawati. Yang kami hormati, owner dari Zoya, Ibu Feni Mustafa. Yang kami hormati, owner dari JNC Cookies, Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, para akademisi, ketua organisasi bisnis dan kemasyarakatan, pengusaha, profesional dan tokoh masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bagus Aul, bangga berada di tengah Bapak Ibu sekalian untuk memandu sebuah acara yang tentunya akan mengupas mengenai bagaimana keterampilan berbicara di depan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara di depan umum dan juga kesempatan untuk memberikan pendapat adalah hak setiap manusia. Dan tentunya tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk bisa berbicara di depan halayak ramai. Banyak hal yang menyebabkan orang tersebut kesulitan untuk memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Mulai dari kurangnya informasi, pengetahuan, grogi, tidak ingin bertanya, dan lain sebagainya. Dalam acara siang hari ini, kita akan mengupas bagaimana keterampilan berbicara bisa kita asah dan tentunya juga bisa melejitkan potensi diri. Maka dari itu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara siang hari ini. Ibu Irni Kipah Seba, SPD MIKOM CC, yang akan menjadi moderator talk show kita siang hari ini. Baik, silakan Ibu. Dan berikutnya, kita juga akan menghadirkan empat narasumber tentunya yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Baik, sudah hadir di hadapan kita empat narasumber dan juga moderator. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semua. Dan untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator kita yaitu Ibu Hirni Kiva Hasyafat SPD MIKOM CIC. Kami silakan. Terima kasih Mas Bagus Au. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa kehadiran hadirin yang terhormat, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak dari berbagai kalangan hadir di sini. Ada pengusaha, ada ketua organisasi bisnis, ada trainer, ada pelaku usaha, pelajar, mahasiswa, ya, akademisi, dosen, dan para tokoh masyarakat yang telah hadir di sini. Hari ini di suasana yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu istimewa, empat orang narasumber yang alhamdulillah Allah kasih rezeki buat kita semua untuk mendapat keberkahan di Ramadan ini. Kita akan berbincang santai bersama para narasumber yang luar biasa. Komunikasi tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita ya, Bapak Ibu. Setiap hari mulai bangun tidur, kita pasti akan melakukan interaksi mulai dari rumah, interaksi dengan diri sendiri, interaksi dengan keluarga yang pertama kali kita lihat, yang pertama kali kita bertemu. Kemudian kita keluar ke tempat kerja, bertemu lagi dengan lingkungan kerja. Kemudian yang arisan, yang bertemu sama teman-teman, sahabat-sahabat punya kegiatan di dalam masyarakat, tentu bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang tidak akan lepas dari interaksi ini. Hari ini ada Bapak Iwa Gartiwa, Ketua Kadin Kota Bandung, dan sekarang kita panggil Kang Iwa, ya. Apa kabar Kang Iwa? Alhamdulillah. Iya. Kang Iwa Gartiwa, Ketua Kadin Kota Bandung, beliau pengusaha dan ketua organisasi pengusaha. Tentu akan banyak kita berbagi mengenai pengalaman beliau. Dan ada perempuan cantik di sini, ya.
ada Neng Dea Angkasa, karena ini masih muda banget gitu ya. Neng Dea ini adalah Direktur Harian Umum Pajar Cirebon. Beliau datang dari Cirebon, memulai usaha sejak usia 24 tahun ya. Iya betul. Terima kasih Neng Dea udah hadir. Sama-sama Kak Yanti, ya. Lagi hadir di sini ketemu ya. Teman-teman semua. Kemudian ada guru saya, dosen saya, yaitu Bapak Dr. Antar Venus M.A. Kong. Beliau adalah dekan di dekan FISIP UPN Jakarta dan beliau juga adalah Communication International Communication Trainer. Bapak, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar, Pak? 4 tahun tidak bertemu, alhamdulillah bisa hadir di suasana yang insya Allah mendapatkan ilmu yang banyak. Satu lagi, masih anak muda, ya, namanya Apiko, ya, atau Piko, dan ibunya hadir di sini. Terima kasih Mami sudah membawa Kak Piko ke sini. Beliau sudah tidak asing lagi berada di televisi. Ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam ya, bagaimana pengalaman Kak Piko. Apa kabar Kak Piko? Alhamdulillah baik Teh. Gimana nih, udah kembali ke Bandung? Sudah kembali ke Bandung, terakhir ke Bandung itu 3 bulan lalu. Ya, cuman kali ini masih belum sempat kulineran. Jadi kalau kecium hawa-hawa gak enak, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, puasa ya. Maklum ya. Oke, ini kok lemes semuanya, apa kabar? Gak kopak. Apa kabar? Nah gitu, lumayan. Lumayan, Bu. Iya. Iya. Oke. Ya. Nih, dari Kang Piko nih. Gimana sih sampai ke titik ini di karir, ya, di dalam bidang komunikasi tentu tidak lepas dari ya, karirnya Kang Piko. Gimana nih pengalamannya? Teman-teman ada yang ingin tahu nih. Iya, jadi kalau ngobrol soal pengalaman, jujur sebenarnya begitu Mama kasih tahu untuk event ini sebulan yang lalu. Jadi Mama bilang, nih A, nanti ada diundang minta kamu, talk show kita sharing. Siapa aja mah pengisinya? Setelah tahu ada Kang Iwa tadi, ada Teh Dea, ada Bapak juga. Ini kan di belakangnya gelarnya panjang ya, Mah ya. Sampai curhat ke Mama ini, Mah sendiri yang gak punya gelar, Mah. Beneran? Jadi sempat mikir sampai tadi di backstage, aduh ini mindernya ada, malunya ada, terus juga kalau ngomongin gelar, ini masih utang sama Mama ya, ini pribadi. Jadi kalau mulai karir, dimulai tahun 2005 kurang lebih, saat itu masih kelas 2 SMA, jadi awalnya adalah iseng-iseng. Ketemu teman, gak kenal dekat, terus temennya ini ngajak untuk dianterin ke Radio Ardan. Katanya di Radio Ardan itu lagi cari penyiar untuk anak-anak sekolah. Jujur, secara pribadi saya pendiam, boleh ditanya Mama di rumah ya. Cicingen, katanya. Terus bisa tiba-tiba kepikiran ke radio kan aneh. Radio itu bawel, cerewet, sementara karakter yang aslinya adalah pendiam. Jadi udah, main ke Ardan, ngobrol-ngobrol dengan produser, cuma dikasih skrip, coba kamu baca. Gimana sih kalau kamu baca cara kamu storytelling? Ya, ke teman-teman tuh gimana? Kalau kamu ceritain sesuatu tuh gimana caranya? Jadi di situ cerita. Sampai akhirnya, yang paling unik adalah saya keterima, teman saya nggak keterima, dan nggak ngobrol sampai sekarang, Bu. Selamat sore ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Ya, sebetulnya kalau saya bisa ngomong terpaksa, Bu. Terpaksa ya, gitu. Karena dari awal meniti karir kita di organisasi tingkat bawah, gitu ya. Dari KNP Jawa Barat tahun 2000. Tahun 91 saya KNP Jawa Barat itu. Dan saya jadi anak bawang waktu itu. Terus ikut. Nah, ternyata sekian tahun tidak ada perkembangan gitu. Karena tiap rapat saya diam, nggak ngomong gitu kan. Nah, diam nggak ngomong gitu. Nah, tapi syukur alhamdulillah periode kedua saya masuk lagi. Setelah lama-lama, loh ini kalau saya tidak eksplor diri, kapan lagi kan gitu. Akhirnya saya ke Jakarta, Bu. Cari
kursus public speaking di Jakarta gitu ya. Oh iya, dan sekarang. Karena bayarnya belum ada di sini. Iya, masih. Saya pergi Jakarta waktu itu, Pak Hamdani ya. Iya. Dan ke sana Jakarta belajar waktu itu cuma 4 hari untuk public speaking gitu ya. Dan terpaksa kan di sana itu diolah. Begitu datang ke sini, saya kepaksa memberanikan diri akhirnya kan. Akhirnya terus. Emang pertama kali begitu manggung mah panas tiris gitu kan? Panas tiris gitu. Kadang-kadang blank apa yang harus diomongin dan sebagainya gitu. Tapi pelan-pelan terus dan terbuka semuanya ya sampai sini. Gitu. Dan alhamdulillah gitu pada saat kemarin juga pada saat proses di Kadin baik saya di organisasi politik yang harus selalu berbicara gitu ya sama Odin, alhamdulillah sudah terlatih. Waktu umur masih belasan, usia SMP, kalau nggak salah kelas 2 SMP, saya pernah ikut lomba pidato dan pada saat saya di depan, saya stuck, nggak bisa ngomong apa-apa. Habis itu tempat minder dulu, nggak berani ngomong segala macam. Tapi kemudian saya baca-baca buku, katanya kita harus keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita. Artinya ketika kita menakuti sesuatu, takut akan sesuatu, kita tuh harus berhadapan dengan rasa takut itu. Kemudian saya kuliah, ikutan berbagai organisasi, sempat di organisasi kemahasiswaan, di internal eksternal kampus, dan itu saya mulai melatih kemampuan bicara saya gitu, kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian dulu sih sama kayak Kang Piko, ketika ngomong di depan umum jangankan lihat mata aja ya Kang ya, pasti kita nunduk lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah dari pengalaman tersebut, dari ini banyak senior saya di sini juga sebenarnya, dan guru-guru saya sama Kang Iwo juga, saya masih terus belajar gitu. Kemudian di usia 24 tahun lulus dari S2 pada saat itu, saya beranikan diri untuk memulai bisnis media gitu. Nah dari situ ya tuntutan untuk berbicara depan publik tambah banyak lagi, mulai dari negosiasi bisnis, kemudian juga kita menawarkan produk-produk dari koran harian Fajar Cirebon gitu ya, iklan ataupun koran itu sendiri. Kemudian juga saya harus ketika jadi pimpinan perusahaan, direktur, ya harus berbicara depan umum gitu, memberikan sambutan, kemudian juga bertemu dengan tokoh-tokoh publik segala itu. Bapak Ibu, karena saya dari kampus, saya akan menelusuri hasil-hasil riset sebetulnya ya untuk menyatakan bagaimana posisi ilmu komunikasi dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu, tadi saya kutip, manusia sudah mulai memiliki kesadaran pentingnya komunikasi bagi kehidupan yang sukses di ruang publik, kehidupan publik yang sukses. Dan seorang orator namanya Quintilian, dia membuka Public School of Rhetoric, dia buka sekolah kursus untuk berbicara di depan publik. Dan para pemimpin saat itu, para pebisnis juga, termasuk orang-orang yang terjun di bidang hukum menjadi pengacara, itu butuh kemampuan berbicara di depan publik. Rata-rata orang yang memiliki kemampuan berbicara di depan publik dianggap orang yang kompeten, dianggap bisa memimpin, dan akhirnya mereka dipilih untuk memimpin. Padahal sebetulnya karena awalnya memiliki kemampuan menyuarakan pendapat saja. Tapi itulah, kira-kira 2000 tahun yang lalu, kesadaran bahwa kemampuan berbicara di depan publik penting, sudah disepakati. Riset kesininya terus semakin menguatkan. Ya. Kalau saya kutip, Harvard itu sering melakukan riset, Universitas Harvard ya, tentang kira-kira keterampilan apa yang paling diperlukan untuk sukses dalam hidup, termasuk di dunia bisnis. Dan komunikasi selalu masuk di urutan nomor 2 atau nomor 3. Artinya ini kemampuan yang sangat penting bagi kita, terutama ketika kalau dunia bisnis melakukan negosiasi, mempromot gagasan misalnya, mempromosikan barang, dan seterusnya. Jadi bagi kita, Bapak Ibu, komunikasi itu inti peradaban, inti kehidupan. Kalau komunikasi tidak ada, peradaban ini tidak ada. Kehidupan bersama tidak ada. Dan hidup kita itu bergantung dari kemampuan komunikasi kita. Kira-kira seperti itu. Sukses tidaknya Bapak Ibu bergantung kemampuan komunikasi kita. Tadi Mbak Dea kalau nggak salah ketika direkam bicara adekku omong, gorengku omong gitu ya. Nah, adek goreng ku bahasa. Ya, jadi Bapak Ibu,
percayalah, ketika kemampuan komunikasi itu kita miliki, khususnya komunikasi di depan publik, bahkan tidak terbatas depan publik, tapi komunikasi antar pribadi dan seterusnya, itu kita kuasai, maka pintu-pintu, peluang-peluang untuk kita berhasil, untuk bisa kita mengembangkan diri akan terbuka. Kira-kira posisinya seperti itu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Seorang istri wali kota dan juga ketua organisasi, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita memerlukan kesiapan untuk bicara di depan, begitu. Inilah kembali pentingnya belajar. Saya dengan Teh Hirin ini sebetulnya kami sama satu apa ya, latar belakang. 2011 kalau tidak salah Teh Hirin ya, apa 2009. Saya juga sama. Saya awalnya dulu hanya sibuk pernah menjadi MC dari mulai kuliah gitu, menjadi MC, menjadi host, tapi tidak pernah menjadi narasumber. Saya pernah mimpikan bahwa satu masa saya harus menjadi narasumber. Dan insya Allah pada akhirnya juga menjadi kenyataan. Tetapi kembali, kita harus mempersiapkan itu ke depan. Impian kita hanya bisa dicapai kalau kita mulai merangkai atau merajut jalan-jalan kita untuk menjadi sukses tersebut. Begitu ya. Terima kasih tak terhingga untuk sahabat-sahabat saya di sini. Semua adalah sahabat saya, teman dekat saya, saudara saya. Semua yang hadir di sini adalah sahabat saya. Yang inilah keseharian saya. Semangat untuk berbagi ilmu, semangat untuk sharing dengan apa yang walau satu ayat pun kita berbagi. Itulah semangat saya secara pribadi untuk mendirikan Bisa Bicara Training dan Coaching ini. Alhamdulillah teman-teman saya menyambut baik ide ini, mulai dari penyelenggaraan saat ini, hadir para narasumber keren karena kedekatan kita, ada mamanya Viko di sini, ada Teh Hone. Kemudian ada dosen saya, Pak Venus, yang sangat menyambut baik. Sebetulnya ini adalah janji saya ketemu dengan Pak Venus itu 1 tahun lalu di imigrasi. Setelah selesai kuliah, saya tidak kembali lagi ke Unpad. Namun ketemu Pak Venus dan akhirnya baru komunikasi lagi untuk acara ini. Dan Neng Dea ini super sekali, anak muda hebat. Ya, anak muda hebat yang menyemangati saya untuk kembali kuliah ke S2. Meskipun saya sudah berdasar di rumah, begitu ya, sehingga perjalanan itu mencapai di titik ini. Dan Pak Iwa adalah guru saya, pembina saya di organisasi pembina IPM Kota Bandung. Karena respon Pak Iwa yang selalu positif, senang dan mudah membantu orang lain, itu Pak Iwa. Hadir juga di sini, ini pimpinan saya, ya, Ibu Atalia Ridwan Kamil. Beliau yang mengajak saya ke Kota Bandung, khususnya berbagi tentang public speaking ini adalah ibu yang mengajak saya ke Kota Bandung untuk berbagi kepada seluruh kelurahan di Kota Bandung, adalah program hebat dari PK Kota Bandung, yaitu training wajib untuk istri lurah, istri camat untuk public speaking. Sahabat saya di organisasi banyak sekali di sini, para pengusaha yang telah hadir, yang sudah support kegiatan ini, alhamdulillah karena silaturahmi ada di event besar ini, Ramadan Fashion Market 3.0. Ada Kang Aris. Mana Kang Aris? Kang Aris dari Alux Event and Wedding Creator. Terima kasih yang mewujudkan ini semua. Ini Kang Aris, terima kasih, anak muda hebat juga, keren, sukses semuanya. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa ini. Terima kasih, event sebesar ini adalah kerjasama dengan Kang Aris yang sudah 4 bulan sebelumnya kita keliling ke universitas, ya, berbagi startpreneur seminar secara kita roadshow dan insya Allah akan berlanjut. Kemudian ada sahabat saya Ibu Ega, Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, Ketua GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Ada guru saya, ada Pak Ahro, ini saya alumni Sarjana Wirausaha dulu 2011.
Dan hadir di sini tentu banyak juga teman-teman, sahabat-sahabat, para desainer hebat. Di sini ada Teh Hani, ada Teh Yemi, ada Bu Eli, ada Teh Epi, Tanosi, ya sudah support. Nanti ada cinnamon roll-nya yang bisa dicicipi oleh para narasumber. Kemudian ada Teh Adelia yang jamur tiram 168. Dan Bu Feni Mustafa yang telah support dengan joyanya. Untuk para peserta juga ada GNC Cookies, Bu Diah, yang terima kasih atas dukungannya dengan spontan. Itu adalah kedekatan buat kita semua. Kami hadir di sini bisa bicara training dan coaching adalah satu lembaga pelatihan yang memiliki legalitas yang memadukan training dan coaching. Training itu adalah untuk meningkatkan kemampuan, dan training saja tidak cukup gitu ya. Training saja tidak cukup, ternyata bisa mewujudkan potensi diri itu dengan metode coaching. Inilah yang kami temukan untuk memadukan training dan coaching. Tadi ada Pak Alpalak itu, CEO Coaching Indonesia. Jadi coachingnya certified dari Coaching Indonesia, certified ICF. Kami juga secara rutin ada student coaching di ITB. Jadi kerjasamanya dengan coachingnya Coaching Indonesia. Untuk bisa bicara, kalau teman-teman, bapak, ibu dengar public speaking, mungkin saya mengambil nama lain dengan bisa bicara. Karena bisa bicara adalah, oh tujuannya apa sih untuk bergabung di sini? Adalah untuk bisa bicara, gitu. Udah fokus kepada tujuannya. Kemudian para awak media, terima kasih sekali dengan antusias peserta ini. Tentu atas kerja keras dari media, dari Rase FM, barusan sudah reportase, terima kasih. Bandung Keep Beautiful Eye. Kala media PRFM News Radio, kemudian PRFMnews.com, dan ada lagi Juragan Artikel. Kami banyak bergabung dengan para penulis, didukung para penulis. Ada lagi Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, kemudian Kadin Kota Bandung yang selalu support inisiatif orang Bandung, dan semuanya yang sudah mendukung. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebutkan. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mohon maaf segala kekurangan untuk acara ini. Terima kasih berat buat Kang Dikdik, ya. Kang Dikdik berusaha keras, fotografer dan videonya. Kemudian Kang Adin and team, ini sahabat-sahabat saya juga. Terima kasih. Dan tentu kehadiran Ibu Atalia di sini adalah, kalau boleh saya bilang, Ibu, berapa tahun saya di Kota Bandung, hampir 4 tahun bergabung di PK Kota Bandung, tentu interaksi, berkomunikasi, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Kami ingin dengar di sini pengalaman Ibu sebagai istri kepala daerah, sebagai istri wali kota di Kota Bandung, bagaimana sih kemampuan berbicara ini bisa menunjang enggak dengan tugas-tugas yang melekat dengan Ibu. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.